Di video kali ini kita akan melakukan tantangan waktu di Golden Apple Archipelago. Sedikit cuma 4 tantangan waktu. So, kita let's go ke sini dulu. Sudah kelihatan tuh di atas. Oke, kita naik kapal Wave Raider. Ya, kita ke sini ya. Sorry. Di Golden Apple Archipelago yang versi kali ini itu tantangannya sedikit. Cuma 4 tuh. Dan mapnya juga sama. Jadi kayaknya puzzle-puzzle itu gak ada. Oke, ini tantangan pertama. Cuma ambil aja ini. Oke. Ya, cukup mudah tantangannya. Udah dapat chest. Oke. Next, kita ini sudah kita ke sini. Nah, itu di sana. Kita ambil Wave Raider dulu. Buat yang ini ya, tapi yang sebelah. Nah, itu yang di sana. Ya, ini sedikit sedikit mengecewakan karena tantangannya cuma apa? Sedikit juga. Jadi nggak sebanyak yang waktu awal pertama kali Golden Apple Archipelago itu rilis. Sebetulnya bakal sehari sih bakalan selesai kalau hanya seperti ini nih tantangannya. Ya, sudah selesai. Seperti itu tantangannya. Untuk yang ke ya 1 2 itu kita ke sini. Yang ketiga ke sini ya. Oke, kita ke atas. Yaitu tantangannya di sana, tantangan waktu. Sekali lagi, kalian harus menyelesaikan quest dulu ya untuk menyelesaikan tantangan ini. Quest awal. Ya, cukup mudah tantangannya. Oke. Udah, oke, kita dapat chest. Lumayan lah. Oke, tantangan terakhir di sini. Di sini ya, pulau yang atas ini. Yeah.
Tantangan yang keempat. Ini mapnya sama, cuma puzzle-nya bahkan tantangan-tantangan seperti ini malah lebih sedikit. Jadi mungkin kalian akan boring. Oke, gitu aja untuk tantangan waktu di Golden Apple Archipelago, cuma ada 4. Silahkan kalian selesaikan, lumayan primogamnya meskipun sedikit. Oke, sampai sini dulu, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye. ただ改心したいっちゅうなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。